D. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru. Knalpot bising itu memancing pengendara itu untuk menggas itu kencang, otomatis kendaraan pun akan semakin kencang, tentunya berbahaya tidak hanya bagi pengendara tetapi juga bagi semua orang. Dan efek bisingnya itu dianggap sebagai memacu agresivitas, dan masyarakat kalau udah seperti itu inginnya, jadinya kadang-kadang antar kelompok ini menjadi bersaing atau menimbulkan kebencian gitu ya. Setiap hari kami menurunkan tim untuk memonitor kendaraan-kendaraan roda dua yang bising dan sebagainya.